Halo guys, selamat sore ya. Di channel yang sederhana ini bersama saya pastinya hanya di Nando Bolang. Nando Bolang Channel. Nah guys, nih buat kalian saya ingin berbagi buat kalian yang penasaran sama tanaman apa sih yang cocok buat di tembok kayak gitu biar kelihatan lebih menarik. Keren kan guys? Ini pertama nanamnya ini di pohon. Lama-lama merata. Tembok-tembok. Di pagar dan di tembok. Jadi, apa namanya itu? Rumahnya kelihatan lebih unik. Ya kan, guys? Sebentar lagi tuh sampai ke ujung sana tuh. Jadi nggak perlu dicat lagi. Tapi ingat, harus sering di apa itu namanya dipotong. Biar nggak kemana-mana. Soalnya kalau nggak dipotong itu bisa merambat kemana aja. Bisa-bisa tetangga sebelah itu bisa komplain.